صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا يفقهوا أقوالنا. قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. أما بعد. الحمد لله yang saya muliakan ya Tuan Haji yakni pengurusi surau Haji Maksum Meru, seterusnya yang saya kasihi juga yang saya hormati ya Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa. Ya juga tak dilupakan para alim ulama, ya para asatizah, para guru-guru, para ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang, kakak, ya muslimin, muslimat dan hadirin hadirat yang hadir pada pagi ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabari waras ya? Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya, ya marilah kita sama-sama merafakkan ya sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya kerana limpah kurnianya, hidayah dan inayahnya kita semua dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu ini yang mana ia dikenali ataupun ia disebutkan sebagai Raudhah min Riyadil Jannah, ya salah satu taman-taman yang hebat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang datang di hadapan saya ni macam-macam gaya dan caranya. Ya ada yang datang dengan menaiki kenderaan kereta, seterusnya menaiki kenderaan motosikal mahupun jalan kaki. Hakikatnya ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala yang sudi pilih kita ni untuk datang kemari. Ya bukan sebab ibu-ibu, ayah-ayah kita ni ada kenderaan. Ya bukan sebab kita ni tak ada kenderaan. Ya bukan sebab kita ni sakit dengkun, sakit lutut. Ya bukan sebab kita ni waras ataupun tidak waras, sihat ataupun tidak sihat. Ya tetapi sekali lagi sebab kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab itulah hadirin muslimin muslimat, kita berbalik, kita singkap semula sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana sakit, ya ketika mana uzur, sanggup datang ke rumah Allah walaupun dalam keadaan minta diangkat untuk dibawa ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya maka kalau ada di antara kita ni ibu-ibu, ayah-ayah, ya tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas faham tentang matlamat kelebihan tersebut, ya sakit macam mana pun, jauh macam mana pun, kita ni akan cuba usaha ikhtiar datang ke rumah Allah meskipun dalam keadaan merangkak. Ya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya hadis sahih mengatakan apa di ibu-ibu, ayah-ayah, walau ta'lamu nama fihima la ataitumuhuma. Ya wala habwan 'ala rukab. Ya maksudnya ibu-ibu, ayah-ayah, sesiapa yang mengetahui kelebihan solat berjemaah ini maka dia akan datang ke masjid yakni ke rumah Allah meskipun dalam keadaan merangkak. Jadi syabas dan tahniah diucapkan kepada semua hadirin muslimin muslimat ya yang berjaya menghadirkan diri ya pada pagi ini, bagi khususnya ibu-ibu, ayah-ayah
ya, untuk kita mengikuti kuliah subuh yang dijalankan ataupun diberikan oleh pihak surau kita ni tuan-tuan. Ya, kemudian sama-samalah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni ya, diberikan afiah kesihatan yang baik, ya, diberikan istiqomah dalam menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa membazirkan masa, insya-Allah saya akan terus kepada agenda utama pada pagi ini, yakni kuliah subuh. Ya, tapi sebelum itu ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin ada yang tertanya siapakah saya, ya, tiba-tiba datang pada pagi ini. Ya, pada awalnya ibu-ibu, ayah-ayah, kehadiran saya, ya, pada pagi ini sebenarnya hanyalah sebagai pengkuliah gantian sahaja. Ya, sebenarnya itu pun ibu-ibu, ayah-ayah, saya fokus pada bilang yang lain. Ya, maknanya sebelum ni saya ada grup konsultan motivator, kami pergi sekolah area Selangor KL ni lah. Ya, cuma kebelakangan ni setahun lebih kurang ni tuan-tuan, ya, kami saya sendiri baru masuk ke surau ataupun masjid area Selangor KL ni tuan-tuan. Ya, jadi insyaAllah, ya, mohon doakan. Ya, nama diberi Muhammad Faiq Farhan bin, ya, Muhammad Syahri. Ya, saya berasal daripada tadilah, ya, saya dah tanya khabari semua tu tuan-tuan, ya, semestinya Wong Jawa, tapi biasalah kita ni orang muda ni digelarkan sebagai Jawa murtad saja. Kita faham, ya, orang-orang lama ni cakap Jawa tapi nak balas tu agak terkial-kial tuan-tuan. Ya, jadi insya-Allah umur saya muda lagi tuan-tuan. Satu saja saya minta, ya, mohon doakan supaya apa, kekal hamasah. Hamasah ni apa? Kekal bersemangat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu sebesedikitlah tentang saya. Ya, kemudian ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum saya nak mulakan, ya, kuliah pada pagi ini, saya nak, ya, sebutkan satu lagi tuan-tuan, ya, di mana saya nak mohon, ya, beribu kemaafan, ya, walaupun ini kali pertama saya hadir ke surau ini tuan-tuan, ya, saya cuba habiskan awal sedikit, ya, disebabkan saya perlu balik semula ke Hospital Kuala Lumpur HKL. Ya, sebenarnya daripada malam tadi saya tak tidur lagi tuan-tuan, sampailah ni, ya, anak saya, anak yang kedua, 4 bulan, baby 4 bulan diuji masalah ataupun demam rotavirus, dan kebetulan 3 hari yang lepas diuji pula dengan jangkitan di bahagian paru-parunya tuan-tuan. Jadi memang kami bergili-gili tak tidur lagi. Jadi insyaAllah saya mohon beribu kemaafan. InsyaAllah ada rezeki untuk kita bertemu. Sekali lagi tuan-tuan, saya akan hadir ke surau ini insyaAllah. Ya, baiklah hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terus masuk, ya, kepada tajuk kita pada pagi ini, di mana suka saya bawakan tajuk yang berkaitan ataupun saya pilih daripada kitab jenis tasawuf, yakni kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Hafizahullah Al-Battani. Ya, yakni kitab nasihat-nasihat agama kepada calon penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, tajuk pilihan saya daripada kitab ini adalah kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah dari sudut pandangan tasawuf. Ya, saya ulang semula, kenapa doa kita ni tidak diterima oleh Allah dari sudut pandangan tasawuf. Ya, hadirin muslimin muslimat, ya, saya terus masuk kepada, ya, mukaddimah daripada tajuk ini, menceritakan pada satu hari seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama Ibrahim bin Adham. Siapa dia ni ibu-ibu, ayah-ayah? Ibrahim bin Adham ni ketika dahulu merupakan seorang raja yang sangat kaya raya tuan-tuan. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan bermacam peristiwa ujian kepada dia ni semata-mata nak tarik dia ni, ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pejam celik sehinggalah pada satu hari ni tuan-tuan, ya, Ibrahim bin Adham ni berubah 180 darjah. Asalnya seorang yang sangat kaya raya, apabila dia kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup tinggalkan sebahagian, ya, daripada hartanya tuan-tuan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengabdikan diri dia ni dalam dunia ni ibu-ibu, ayah-ayah, semata-mata nak kejar ilmu agama ataupun akhirat dalam dunia Allah Subhanahu
wa ta'ala. Subhanallah. Inilah hebatnya tuan-tuan, Ibrahim bin Adham, yakni wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, ya, satu hari wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ibrahim bin Adham ni berjalan-jalan di pasar Basrah, ya, di tempat dia. Ya, manakala masyarakat ataupun penduduk Basrah ni, ibu-ibu, ayah-ayah, bila mana mereka ni terlihat wali Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, mereka pun sepakat nak berkumpul ramai-ramai, ya, semata-mata nak tanyakan satu soalan kepada wali Allah ni tuan-tuan. Yang mana mereka ni tertanya-tanya, apakah soalan tersebut? Hadirin muslimin muslimat, kata mereka, wahai Ibrahim bin Adham, kami ni telah bertahun-tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kenapa doa kami ni masih lagi tidak diterima oleh Allah? Sedangkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dah menyebutkan dalam janjinya, udu'uni astajib lakum. Iaitu maksudnya, berdoalah kalian kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa kamu sekalian. Allahu Akbar. Ya. Kemudian mereka kata lagi, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mereka kata apa? Ya, kami ni dah banyak melakukan amalan-amalan kepada Allah dalam dunia ni. Kenapa masih lagi, ya, amalan-amalan serta doa kami ni tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, apa jawapan yang diberikan oleh, ya, wali Allah ni, ibu-ibu, ayah-ayah? Kata dia, wahai penduduk Basrah, ya, kerana hatimu telah mati ataupun hatimu telah kotor disebabkan perkara-perkara yang telah kamu lakukan. Ya, bagaimana mungkin doa kamu ni akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Ya, di sini hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita faham bahawasanya, ibu-ibu, ayah-ayah, wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Ibrahim bin Adham ni menyebutkan ada 10 sebab kenapa doa kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dengan itu menyebabkan segala amalan-amalan kita ni ia sukar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Ya. Kemudian hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, saya terus masuk kepada poin yang pertama yang dikatakan oleh Sayyiduna Ibrahim bin Adham dalam tajuk perbahasan kenapa doa kita ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, ibu-ibu, ayah-ayah, araftumullaha wa lam ta'uddu haqqahu. Ya, araftumullaha wa lam ta'uddu haqqahu. Maksudnya hadirin muslimin muslimat, yang pertama, kita mengakui kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak pernah, ya, tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya ulang semula, kita mengakui yang kita ni kenal Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak pernah tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini hadirin muslimin muslimat, ya, dalam dunia ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita mengaku yang kita ni kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita selalu mengatakan, ya, yang kita ni beriman kepada Allah. Ya, bahkan tertera ataupun tertulis dalam IC kita ni, tuan-tuan, ya, adanya beragama Islam dan sebagainya. Tetapi Masya Allah Tabarakallah, kita tak pernah tunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang sebagaimana hadirin muslimin muslimat disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, seperti mana yang saya sebutkan pada mukadimah tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ataupun jadikan jin dan manusia ni, ya, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah sebab utama, tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ciptakan kita dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sebagai seorang hamba-Nya, tuan-tuan. Sebab itulah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat, ya, balik daripada ayat yang saya sebutkan tadi ni, tuan-tuan, adanya, ya, perkataan ataupun kalimah di akhirnya, ya, bila mana kita refer, ya, kita lihat balik dalam bahasa Arab, ya, fi'il madinya, tuan-tuan, ayat itu, ya,
sebagai contoh tadi ni apa di ibu-ibu ayah-ayah, liya'budun. Yang mana kalau kita lihat perkataan liya'budun ni dalam fi'il madhi, bahasa Arabnya tuan-tuan, pada asalnya adalah daripada perkataan abudun yang bermaksud hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai contoh, saya berikan contoh yang lebih mudah untuk kita fahami. Katakanlah dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ni tuan-tuan, kita ni sebagai seorang ya majikan, sebagai seorang tuan rumah, mempunyai orang gaji, staf dan sebagainya. Pada tarikh yang sepatutnya orang gaji kita ni dapat fulus, dapat duit, mungkin pada tarikh tersebut kita tak berikan hak dia. Ya? Maka ibu-ibu, ayah-ayah, apakah persoalan yang timbul di sini? Adakah berhak orang gaji kita ni nak marahkan kita disebabkan kita ni culas terhadap gaji tersebut? Ya, berhak tak tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, staf yang selama ni kita jaga dan sebagainya, bila mana kita culas terhadap hak mereka, mereka ni ya nak marahkan kita? Jawapannya sangat-sangat berhak. Ya, bahkan walaupun pada akhir sekali nanti tuan-tuan, ya, katakanlah orang gaji kita ni, staf kita ni nak bawa kes ke Jabatan Buruh dan sebagainya, itu dah memang hak ataupun konsep dia sebagai seorang pekerja kepada majikan. Ya, kita tak boleh nak larang dan kita tak boleh nak nafikan undang-undang tersebut. Ya, maka hadirin muslimin muslimat, apa yang saya nak kaitkan di sini tuan-tuan, ya, maksud hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di sini berbeza ya dengan majikan ataupun orang gaji tadi ini tuan-tuan. Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di sini maksudnya adalah setiap apa yang kita lakukan, ya, setiap apa yang kita buat, susah ataupun senang, jauh ataupun dekat, sakit macam mana pun, wajiblah untuk kita ni beriman kepada Allah dan wajiblah untuk kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah konsep ataupun hak yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita ni hadirin muslimin muslimin muslimat yang hidup dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ya, maka ibu-ibu, ayah-ayah, sama-samalah kita bermuhasabah diri. Ya, pada hari ini tuan-tuan, tak perlu kita lihat orang-orang yang jauh. Ya, sekadar kita lihat orang-orang yang berada di sekeliling kita sahaja tuan-tuan. Ya, sebagai contoh, anak bini kita, ya, laki kita tuan-tuan, sahabat-sahabat kita, jiran tetangga kita, kita lihat di antara mereka ataupun kita sendiri, berapa ramai yang tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ya, kemudian ibu-ibu, ayah-ayah, kita lihat semula di antara kita ataupun mereka ni tuan-tuan, berapa ramai yang tinggalkan solat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, anak kita sendiri tuan-tuan, contoh yang sangat-sangat mudah kita nampak depan mata kita, itu pun kadang-kadang ya kita ni kena paksa dia untuk ya tunaikan kewajipan dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita risaukan bila mana ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita ni yang dah balik ke asrama, IPTA, IPTS dan sebagainya, terkadang kita ni sebagai seorang mak ayah terpaksa call semata-mata nak ingatkan dia tentang solat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sebab itulah hadirin muslimin muslimat, bahayanya orang yang tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun orang yang tinggalkan solat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala dah berikan contoh yang sangat-sangat jelas di dalam ayat Al-Quran. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah boleh lihat di dalam ayat Al-Quran masing-masing tuan-tuan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tiga individu ni di mana mereka ni langsung tak cium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka tuan-tuan? Dalam muka surat yang ke-401, wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Ya, Qarun, Fir'aun, Haman. Ya, bahkan mereka ni ibu-ibu, ayah-ayah, sebelum nak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ni terlebih dahulu diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Ya, siapakah ya contoh yang selalu, yang termasyur, yang selalu kita dengar tuan-tuan? Ya, Fir'aun, laknatullah, antara tiga ni tuan-tuan. Ya, Fir'aun ni sangat-sangat ya banyak, ramai ya tuan-tuan. Saya sebut ni Fir'aun yang satu zaman dengan ya Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala ni ibu-ibu, ayah-ayah, sangat-sangat maha baik hati. Kenapa saya sebutkan begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bermacam peristiwa ujian kepada Fir'aun ni
Ya, semata-mata nak tarik dia ni beriman kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah tahu dah yang Firaun ni tuan-tuan memang takkan beriman kepada Allah. Tetapi peluang demi peluang dia berikan kepadanya. Masya-Allah tabarakallah. Ya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya nikmat apa lagi yang kita nak dustakan dalam dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak kelebihan nikmatnya telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dunia ni tuan-tuan. Ya berbalik kepada Firaun laknatullah ni tuan-tuan, ya suka saya kongsikan sedikit ya kisah-kisah yang termasyhur, ya antaranya sedikit ibu-ibu ayah-ayah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala ya dalam kisah-kisah pengajaran yang terdahulu. Ya pernah satu hari ibu-ibu ayah-ayah Allah Subhanahu wa ta'ala menukarkan sungai Nil bertukar menjadi darah ataupun kemerah-merahan. Allahu akbar. Ya masya-Allah tabarakallah. Bayangkan hadirin muslimin muslimat, kalau kita sendiri yang mengalami peristiwa tersebut, adakah mustahil? La. Ya tak langsung mustahil. Kerana apa? Ibu-ibu ayah-ayah, kita berada di dalam satu tempoh peringkat akhir zaman, ya di mana kita sangat-sangat dekat dengan ya Dajjal Al-Masih. Ibu-ibu ayah-ayah, ya saya kongsikan sedikit tuan-tuan, ya baru-baru ni ada mesyuarat ya meeting ulama sedunia yang berlangsung di Masjid Sri Petaling tuan-tuan. Ya, mereka ni ibu-ibu ayah-ayah, apa yang boleh saya kongsikan sedikit dalam petikan-petikan mesyuarat tersebut, ya mereka ni ulama-ulama sedunia, ya. Mereka ni macam-macamlah, ya. Masing-masing ada kelebihan masing-masing, berhujah ya dari segi bidang masing-masing. Mereka semua ibu-ibu ayah-ayah dah sepakat yang kita ni hadirin muslimin muslimat, kita berada di ya tempoh 3 tahun yang terakhir. Maknanya kita ni berada di orang kata ni apa ya, ibu-ibu ayah-ayah, bahasa mudahnya, sebelum datangnya Dajjal Al-Masih, ya kita akan mengalami kemarau 3 tahun. Ya, perasan ataupun tidak, ibu-ibu ayah-ayah lah ni, ya mereka sepakat mengatakan kita ni berada dalam tempoh tahun yang ketiga sebelum datangnya Dajjal Al-Masih. Allahu Akbar. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baru-baru ni tuan-tuan, kita lihat sendiri apa yang disebutkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlakunya ya kiamat ya kecuali apabila datangnya dua bala yang sangat-sangat kita nampak jelas depan mata kita. Antaranya ibu-ibu ayah-ayah, ya kes-kes kematian, bunuh. Ya kita lihat baru-baru ni ataupun kita dengar, ya kes-kes viral baru ni tuan-tuan. Ya bertalu-talu setiap hari ada je orang kena bunuh tuan-tuan. Kemudian berita yang tergempar, ya dua hari yang lepas, Jepun ni dan Indonesia, mereka ni dah sahkan, ya dalam blok-blok mereka tuan-tuan, mereka dah beritahu dalam ataupun kepada penduduk-penduduk yang akan terlibat nanti, mereka sedang bersiap siaga untuk menghadapi tsunami mega. Ya, dijangka akan berlakunya gempa bumi mega lebih kurang 8.9 hingga ke 9.8 skala Richter. Tinggi itu tuan-tuan. Ya, dalam tempoh seminggu ataupun dua minggu ni. Jadi masya-Allah tabarakallah, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbalik kepada peristiwa Sungai Nil bertukar menjadi darah ataupun kemerah-merahan tadi ni tuan-tuan. Mereka yang ada ketika peristiwa itu semuanya berada di dalam keadaan yang sangat-sangat ketakutan, ya. Sehinggalah hadirin muslimin muslimat, mereka ni berasa haus nak minum air. Di luar sana mereka memandang sungai ataupun lautan ni, ya, bagaikan seluas mata memandang, tak ada sumber air. Tiba-tiba ya mereka ni terjumpa satu sumber air, ibu-ibu ayah-ayah. Pada awalnya, pada asalnya air itu sama jugalah, ya. Seperti ini air jernih, tak ada apa-apa bertukar warna ke apa dan yang lain, perisa lain-lain ni tuan-tuan. Ya tiba-tiba mereka ni ramai-ramai berebut nak minum air tersebut. Masya-Allah tabarakallah, sebelum nak masuk ke dalam rongga mulut mereka, air itu automatik bertukar menjadi darah juga. Allahu Akbar. Tetapi subhanallah, ada seorang sahaja yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tak izinkan perkara itu berlaku kepada dia. Ya, siapakah orang tersebut? Siti Asiyah, yakni isteri kepada
Fir'aun laknatullah. Ya, kerana apa ibu-ibu, ayah-ayah? Hanya dia seorang sahaja yang beriman kepada Allah dan hanya dia seorang sahaja yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala mana ketika itu semuanya berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, walaupun ibu-ibu, ayah-ayah, suami dia ni, Firaun ni, paksa dia, ya, dera dia, pukul dia sehinggalah dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia tetap mengatakan tidak. Ya, paksa dia suruh mengaku yang suami dia ni adalah Tuhan, dia tetap mengatakan tidak, tuan-tuan. Ya, dia tetap mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahid, hanya satu, tiada yang lain daripada ini. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah pengajaran seperti ini, tuan-tuan? Kita yang masih lagi hidup dalam dunia Allah Subhanahu wa taala ni, cepat-cepat kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ya, kita berada di satu tempoh akhir zaman yang di mana kita tak tahu bila-bila masa saja, ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman ni akan datang bertalu-talu kepada kita. Jadi yang pertama tadi ni, tuan-tuan, saya ulang semula. Di mana kata Sayyiduna Ibrahim bin Adham dalam tajuk perbahasan kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, kita mengakui kenal Allah, ya, tetapi tidak pernah tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak ni terbahagi kepada dua. Yang pertama tadi, kita beriman kepada Allah, dan yang kedua, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang jam lebih kurang 7.3 minit. Jadi insya-Allah saya cuba habiskan 7 suku, tuan-tuan. Jadi eloklah, saya rasa kita akan sambung lagi pada kemudian hari, pada poin-poin yang seterusnya. Jadi sekarang ni insya-Allah saya akan terus kepada muhasabah diri sebelum saya masuk kepada penutupnya. Ya, sebagai muhasabah diri pada pagi ini, ya, suka saya kongsikan apa yang diberikan pesanan, ya, nasihat oleh ulama Fatani, ya, kepada kita yang masih lagi hidup dalam dunia Allah ni, tuan-tuan. Kata dia, ya, kita hidup dalam dunia Allah Subhanahu wa taala, kita kena menjadi seorang petani. Ya, pelik tak, tuan-tuan? Kenapa kena menjadi seorang petani? Dan wajib ke tidak menjadi seorang petani? Tak. Ya, tidak wajib. Kerana apa? Ini hanyalah kiasan semata-mata di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, kenapa petani? Ya, ini kerana istilah Arab yang disebutkan berkaitan dengan dunia ni, ya, mereka panggil dunia ni, tuan-tuan, sebagai az-zira. Maksudnya, dunia ni adalah tempat pertanian. Kita tanam-tanam amalan kita dalam dunia Allah supaya apa? Kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaulah amalan baik kita ni, hadirin muslimin muslimat, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak 7 halangan yang sangat-sangat sukar di titian Sirat Al-Mustaqim nanti, kita akan mudah lepas, tuan-tuan. Tetapi andai sebaliknya, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, dijauhkan daripada, dicampakkan, ya, untuk masuk ke dalam jalan menuju ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yazubillah. Allahu akbar. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur kita dalam dunia Allah Subhanahu wa taala ni, tuan-tuan, yang disebutkan dalam hadis, ya, di antara sitin wa sab'in, 60 hingga 70 sahaja. Khalas, tamat, finish. Lebih tu adalah bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun umur kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah, tersangat-sangat pendek nak dibandingkan dengan umat yang terdahulu. Sebagai contoh, umat Nabi Adam, Ibrahim, Yusuf dan sebagainya, mereka ni ada yang umurnya sehinggakan ratusan, malahan ribuan tahun. Kita ni hanya disebutkan 60-70. Lebih tu adalah bonus. Tetapi Masya Allah, Tabarakallah, kita diberikan satu kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Ya, apa dia, ibu-ibu, ayah-ayah? Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bi'ashri amthaliha. Ya, maksudnya apa dia, ibu-ibu, ayah-ayah? Walaupun sekadar kita ni melakukan satu amalan kebaikan dalam dunia Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 10 pahala kebaikan. Masya-Allah, tabarakallah.
Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Kalau kita lihat, ya, sahabat-sahabat Nabi yang 10 orang ni yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam syurga Allah, mereka ni walaupun telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bila mana ya sebutkan ataupun berkaitan dengan amalan-amalan ni tuan-tuan, mereka pegang pada satu prinsip, di mana ya prinsip ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran, fastabiqul khairat, saling kejar mengejar di dalam kebaikan. Ya, saling kejar mengajar di dalam kebajikan. Ya, mereka ni ibu-ibu, ayah-ayah, sebagai contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, terkenal dengan seorang sahabat, ya, yang sangat-sangat tinggi nilai rohani dia tuan-tuan, ya, sehinggakan ya pada satu hari dia sanggup tinggalkan anak bini dia semata-mata nak ikut apa sahaja amalan-amalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara contoh yang lain, Sayyidina Uthman bin Affan. Ia terkenal dengan seorang sahabat yang sangat kaya raya tetapi ringan tangan dalam memberi. Ia pernah satu ketika di mana kata di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ya semua sahabat-sahabat dan tentera-tentera di dalam satu perang ni tuan-tuan. Ia ketika itu mengumpulkan di dalam sebuah masjid. Lalu Nabi naik atas mimbar ni bertanya kepada semua, siapa yang nak bantu agama Allah Subhanahu wa taala, tanpa bertanya detail apakah bentuk bantuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak. Ya, Uthman bin Affan terus angkat tangan, kata dia apa di ibu-ibu, ayah-ayah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan aku untuk hadiahkan 300 ekor unta kepada tentera-tentera Islam ni bagi memudahkan urusan mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau kita kira, ya, satu ekor unta 30,000 bagi baka yang biasa, saiz yang sederhana tuan-tuan, ya, kita darab dengan 300, lebih kurang 6 hingga 9 juta ringgit Malaysia. Itu baru sikit sahaja tuan-tuan. Ya, sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat ni bila mana mereka melakukan amalan-amalan ni, mereka hanya target satu perkara sahaja. Ya, mereka nak redha itu datangnya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi insya-Allah saya terus masuk kepada penutup ya pada pagi ini, ya, bagi mengakhiri rentak kuliah subuh pada pagi ini, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, suka saya kongsikan satu petikan daripada ayat Al-Quran, ya, surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa yang bernafas itu pasti akan merasai kematian. Tak kiralah kita ni ibu-ibu, ayah-ayah, wang muda ke, wang tuwek ke tuan-tuan, sama je. Ya, walaupun dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala kita ni diberikan rezeki, ya, dapat pangkat darjat yang tinggi, sebagai contoh, ya, dapat sebagai alim ulama, doktor, datuk, ya, datin, tan sri dan sebagainya, ibu-ibu, ayah-ayah. Hakikatnya di padang masya Allah Subhanahu Wa Taala yang membezakan kita hanyalah amalan ketika kita berada di dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Walaupun dalam dunia ni ibu-ibu, ayah-ayah, kita nak hidup lagi ibu-ibu, ayah-ayah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan kun fayakun, maka jadilah saat yang tepat, detik yang tepat, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan tarik nyawa kita ibu-ibu, ayah-ayah. Allahu akbar. Ya, ibu-ibu, ayah-ayah, saya ada seorang sahabat, ya, selingan sedikit tuan-tuan, waktu kami belajar di tahfiz ketika dahulu, ya, lebih kurang 15 tahun yang lepas. Ya, waktu tu saya tingkatan satu tak silap tuan-tuan. Sahabat saya ni dia asal daripada Kedah, dia umur setahun atas saya. Ya, dari dalam bidang tahfiz ni kita diberikan, orang kata ni, ya, kita kenal siapa pelajar yang diberikan memori ataupun daya ingatan yang kuat. Kemudian yang biasa-biasa kita tahu tuan-tuan, daripada cara dia menghafal tu kita boleh tahu. Jadi sahabat saya ni dia diistilahkan ataupun diberikan gelaran sebagai gifted. Kenapa? Ya, kalau kami yang normal di sana, tahfiz saya ni tuan-tuan, kami diberikan target dalam tempoh setahun sahaja mesti daripada zero sampai khatam kena habiskan tuan-tuan. Ya, kalau terlajak ataupun terkurang ke, memang akan terus kena dibuang daripada tahfiz tersebut. Sebab apa? Tahfiz tu dia free je. Cuma dia nakkan kita punya prestasi sahaja tuan-tuan. Jadi, alhamdulillah sahabat saya ni, dia dapat menghafal satu muka surat ni. Kenapa dia diberikan gelaran gifted? Satu muka surat ni 15 ya, baris. Biasa kami yang standard ni, yang biasa-biasa ni ambil masa di antara 10
paling 10 minit ni paling cepat. Ya, standard 15 minit ataupun 20 minit ataupun setengah jam. Tapi sahabat saya ni paling lama dia 7 minit saja tuan-tuan. Standard bagi dia ni 4-5 minit. Memang sangat-sangat laju dia punya ingatan ataupun dia punya memori ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah, dia habiskan, dia khatamkan Al-Quran dalam tempoh 4 bulan saja. Kemudian ya, dia habis dalam bidang tahfiz, dia ambil sijil PMR, dia ambil SMA, SPM, dia ambil STAM dan dilanjutkan pelajaran di Afrika Selatan tuan-tuan. Semasa di sana, sahabat saya ni, ya, macam mana dia meninggal ni adalah ketika waktu subuh, ya, pada hari tersebut, ya, dia ni ibu-ibu ayah-ayah antara orang yang tak pernah tinggalkan solat tahajud. Kemudian waktu subuh ni dia sentiasa kejutkan sahabat-sahabat untuk sama-sama berjemaah. Tiba-tiba hari tersebut dia tak bangun daripada tidur tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat ni fikir, mungkin sahabat saya ni penat dan sebagainya. Jadi tak apalah, biarkan dulu. Tunggu punya tunggu, ya. Lebih kurang nak habis waktu subuh ni masih lagi tak bangun daripada solat subuh. Jadi sahabat-sahabat pun kejutkan dia. Ya, tolak dia slow-slow, kemudian jirus, ya, renjis-renjis air di bahagian kepala dia, tengok masih lagi tak ada respon. Sahabat-sahabat ni buat apa, ibu-ibu ayah-ayah? Mereka ni pun terpaksalah angkat, kemudian mereka try jatuhkan dalam keadaan yang tak berapa tinggi lah, nak tengok ada tak daya refleks apa ataupun respon daripada dia. Tetapi Masya Allah masih lagi tak berikan respon. Jadi mereka pun panggil doktor, ya, ke area rumah mereka. Jadi doktor tersebut sahkan yang sahabat saya ni, ibu-ibu ayah-ayah, ya, telah kembali ke rahmatullah. Allahu Akbar. Sedangkan sebelum itu ibu-ibu ayah-ayah sehat walafiat, ya, antara orang yang langsung tak pernah susahkan sahabat-sahabat yang lain. Jarang, ya, bagi dia ni ibu-ibu ayah-ayah untuk mengadu apa-apa dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan ajal dia ketika itu. Saya teringat dengan apa yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ibu-ibu ayah-ayah. Ya, kita fokus pada ayat ini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Apa maksudnya ibu-ibu ayah-ayah? Mati itu ia tetap akan menemui kamu sekalipun kamu berada di dalam satu benteng yang sangat-sangat teguh. Maknanya di sini, hadirin muslimin muslimat, ya, sekali lagi, ya, walaupun dalam dunia Allah ni kita dah cuba, ya, usaha ikhtiar jaga kesihatan kita, ya, kita rasa kita tak nak meninggal lagi tuan-tuan, tapi kalau Allah Ta'ala dah sebutkan kun fayakun, maka jadilah. Allah Ta'ala tetap akan tarik nyawa kita tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan akhir sekali daripada saya, ya, sebagai muhasabah diri pada pagi ini, insya-Allah, ya, suka saya kongsikan apa yang diberikan pesanan, ya, tips daripada seorang penyair Arab yang disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad ini, ya, sebagai tips muhasabah diri pada malam hari sebelum kita tidur. Kata dia, ibu-ibu ayah-ayah, sebelum kita nak tidur, ya, lakukanlah, ya, amalan-amalan ibadah kamu, ya, hari ini seperti mana, ya, esok ni kamu akan tinggalkan dunia Allah Subhanahu wa Taala. Dan lakukanlah amalan-amalan kebaikan kamu, ya, amalan-amalan kebajikan kamu, ya, pada hari ini seperti mana esok ni kamu akan tinggalkan dunia Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu alam. Jadi alhamdulillah summa alhamdulillah, ya, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan andai ada yang baik, ya, daripada saya sampaikan kepada orang-orang yang tidak ada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, insya-Allah. Andai yang ada kurang tuan-tuan, insya-Allah, ya, boleh tegur saya, ya, doakan saya kekal istiqamah dan hammasah, insya-Allah. Ya, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebelum saya tutup kuliah, ya, subuh pada pagi ini tuan-tuan, ada sedikit maklumat. Yang pertama, ya, suka saya ambil kesempatan pada pagi ini, ya, sekali lagi yang saya maklumkan pada awalan tadi ni tuan-tuan, ya, saya nak mohon, ya, doa daripada semua, ya, jemaah yang ada di surau ini, ya, doakan anak kanda saya, ya, baby yang kedua ni tuan-tuan, ya, semoga diberikan afiah kesihatan yang baik, ya, dijauhkanlah, dicepatkan proses pemulihannya. Ya, baru 4 bulan ni biasalah kita ni sebagai seorang mak ayah ni dah macam-macam fikir, ya, masuk ke dalam situ, kita masuk NICU dan sebagainya tuan-tuan, macam-macam kes dan sebagainya, ya, sekaligus buatkan kita jadi overthinking, yang anak kita ni boleh sihat ke tidak, ya, boleh kembali senyum ke tidak, boleh kembali main ke tidak dan sebagainya. Ya, insyaAllah yang pertama ni doakan, ya, baby saya yakni Muhammad Faliq bin Muhammad Faiq Farhan, ya, dipermudahkan urusan dan sebagainya insyaAllah. Ya, kemudian
Yang kedua, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya wakil daripada Tahfiz Swasta yang terletak di Kelang. InsyaAllah pada pagi ini tuan-tuan, saya ada bawa satu tabung yang saya letakkan di pintu belah kiri, pintu luar, atas kerusi tak silap saya tadi. InsyaAllah sesiapa yang berhajat untuk bantu serba sedikit, di mana kami sedang mengusahakan dana bagi pembelian barangan mentah, kering dan basah. Kebetulan stok makanan di stor kami tinggal sikit sahaja lagi, mungkin bertahan lagi 2-3 hari sahaja tuan-tuan, dan nak habis. Ya, untuk stok lebih kurang 2 minggu ni, kosnya adalah lebih kurang RM1,800. Jadi insyaAllah sesiapa yang berhajat ataupun ada lebihan infak, zakat dan sebagainya tuan-tuan, ya boleh masukkan ke dalam tabung yang ada, ataupun nak ambil nombor telefon saya pun boleh. Ya, nak QR di tabung berikut pun tak ada masalah insyaAllah. Ya, kemudian akhir sekali ibu-ibu, ayah-ayah, yang ini mungkin saya tujukan kepada yang mungkin ada lebihan zakat, pendapatan dan sebagainya tuan-tuan, berminat untuk taja seorang pelajar tahfiz di tempat saya bertugas. Pada sebelum ini, pelajar ini adalah di bawah tajaan saya sendiri. Cuma kebelakangan ni tuan-tuan, saya fokus pada proses ataupun rawatan anak saya ni, banyak posting yang keluar. Jadi untuk 2 bulan ni saya terpaksa hold dululah untuk dia punya yuran. Jadi insyaAllah yuran yang tertunggak bagi pelajar ni, ibu-ibu, ayah-ayah, ya, sebulan RM350, untuk 2 bulan ni keseluruhannya adalah RM700. Dia adalah antara seorang pelajar yang cemerlang. Kami ambil dia masa kes tahun lepas. Ya, mak ayah dia ni accident waktu nak ambil result SPM. Dia, keputusan dia straight A. Jadi dia tak sempat jumpa mak ayah dia. Saya datang ke sana dengan tim saya, bawa dia ke Selangor ni tuan-tuan. Kita tawarkan untuk dia belajar di tahfiz tempat kami. Jadi alhamdulillah dalam tempoh kurang daripada setahun saja, bagi pelajar perempuan, biasa mereka nak khatam ni ambil masa 2 ataupun setahun setengah. Untuk pelajar yang orang kata ni diistilahkan sebagai gifted ataupun laju lah. Tapi pelajar ni memang lagi laju tuan-tuan. Ya, kurang daripada 10 bulan, dia dah lebih kurang lagi 3 ataupun 4 juzuk lagi dia nak khatam. Jadi insyaAllah sesiapa yang berhajat taja dia untuk 2 bulan ni, boleh ambil nombor telefon saya. Nanti saya akan berikan detail di WhatsApp insyaAllah. Jadi itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk sama-sama kita elakkan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dijauhkan daripada golongan-golongan yang munafik ataupun fasik dalam dunia Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih, kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.